Halo, siang, Mbak Raya. Kali ini kita berada di daerah Padalarang. Padalarang ya, tepatnya di daerah Tebing Mas Sigit di belakang ini, Tebing Mas Sigitnya. Kita berencana mau ke TPA Cipatat. Sekarang langsung ke TPA yang tempat sampah itu. Kenapa ke tempat sampah? Karena kemarin kan memang ada kasus masalah sampah ya di daerah daerah Jabar, terutama banyak pembawa sampahnya ya itu kasus ya, terbakar banyak yang sampah-sampah di mana-mana karena sampah tempat yang ada TPA-nya. Di tempatnya kebakaran katanya. Jadi tidak bisa di ingin tahu cari tahu lah ke tempat TPA-nya ke sana ke daerah Cipatat. Oke, mungkin segitu aja dulu ya. Sampai ya Malastan. Mungkin kita langsung aja ke tempat TPA-nya sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita udah nyampe di daerah Cipatatnya. Sekarang mau masuk dulu belok ke kanan ke daerah Sarimuktinya. Sekedar informasi Baraya, TPA Sarimukti itu terletak di desa Sarimukti dengan jarak 45 km dari kota Bandung ya Baraya. Jalan ini sudah menuju ke TPA Sarimukti. TPA itu singkatan dari tempat pembuangan sampah. Kalau pakai A berarti tempat pembuangan sampah akhir. Nah, disinilah tempat berkumpulnya sampah-sampah di Cimahi dan di Bandung. Dari Bandung dan dari Cimahi. Mungkin sebentar lagi kita sampai di tempat TPA-nya. Kenapa saat ini kita ke tempat TPA Sarimukti? Karena sampah-sampah yang ada di Bandung dan di Cimahi, termasuk di rumah kita di Cimahi itu tersendat untuk pembuangan sampahnya ke Sarimukti ini. Kenapa tersendat? Karena di TPA Sarimuktinya itu lagi bermasalah. Katanya sih di sana ada kebakaran sehingga tidak memungkinkan sampah dibuang ke sana gitu ya. TPA Sarimukti itu. Oke deh. Oke Pak Raya, kita lanjut ya. Jalannya lagi nanjak nih. Ada jalan. Bahaya juga nih. Jalan kereta api. Berarti kita harusnya melewati jalan kereta api yang terkait cepat. Itu ya, harusnya. Tapi belum terlihat ya, Ayah. Jadi kita yang penasaran, kita lihat dulu ya. Mudah-mudahan memang bagus Pak Raya. Mungkin hanya kita yang bisa ngecut ke tempat ini ya. Ya sekali-kali berinovasi ke tempat yang kayak gini ya. Kan orang lain gak mau, kita mau aja. Yang penting bisa menyampaikan informasi bahwa ini perlu diketahui para netizen, baik itu di Bandung atau di Cimahi, yang sampahnya bertumpuk-tumpuk di rumah belum kapicen. Karena Sundanya belum kebuang maksudnya. Kadie kesini ketika karena terjadi kebakaran di
terjadi kebakaran di sini, ya para ya. Tah di depan sana lihat, depan sana. Kita buka lagi ya, mas. Nanti setelah ini kebetulan kita membawa sampah dari rumah, jadi si kaca mobil tidak ditutup karena punya bau sampah atau baraya. Ah, udah malumnya apa pengambek play apa kita sudah mulai ada lalur yang masuk sini. Ini karena tempat depannya sudah dekat depannya. Kesannya orang di depan juga berminat untuk kesimpung ke sana, kayaknya mobil putih. Ampun. Meren. Cuma gak error. Undat, apa itu undat? CKF. CKF itu di kalung. Di kalung itu biasa tadi. Stop. Ayo. Kita pernah hidup di kalung. Karena ya, itu sampah. Masuk. Masuk gitu. Ini bukan tempat kamu, Pak. Ya, jadi itu. Udah menuju ke sini. Pak. Tahu buat sampah ini, Pak. Ini mah barang-barang bekas. Barang-barang bekas itu juga. Nah, kita mobil sampah. Aduh. Sepanjang jalan memangnya penuh dengan sampah. Itu mobil-mobil sampah. Oh itu dia tuh tempat ada ya. Di atas. Iya ya. Ada orang di sini yang tinggal ya. Maksudnya kekuatan gitu. Nah, kita kan belum biasa. Mungkin gak akan kuat gitu. Mereka hebat kekuatan gitu. Kekuatan. Bener lah. Bau banget kan maksudnya. Pasti jelas akan namanya sampah pasti bau. Tuh tinggal di dunia kayak begini ya. Oh ini SPI itu. Lihat itu sama. Nah di sini lah baraya tempat pembuangan sampah. Tuh. Ini sampahnya lumayan menggunung nih di sini. Ini kok ada mundur? Mundur tuh. Lihat ini tuh. Oh dia ke sini. Dan terjadi sebuah saya motor di belakang. Mau lihat ini baraya truk-truk sampahnya ini di sini benar-benar ngantri ke tempat sampah karena mau dibuang sampah-sampah yang mau dibuang sini. Betul. Nah di sini itu semua yang ada di Bandung sampah-sampah dibuangnya ke sini ya. Betul baraya. Kebetulan pas waktu itu memang ada kejadian kebakaran. Jadi sampah-sampah yang ada di Bandung itu nggak dibuang ke sini karena TPA-nya masih terbakar. Otomatis kan sampah yang ada di Bandung itu menumpuk. Nah ini lihatlah pemandangannya. Kalau mau tahu di daerah sini ya, nah, ini sampah-sampah tempat yang ada di Bandung dibuang ke sini. Ini tempatnya Sebenarnya kita nggak berani keluar tuh, bau banget, nggak kuat. Ini kebetulan sampah kita dibuangnya tadi kesalahan. Kita nggak berani keluar, nah, pasti ini bau banget nih. Bukannya ini pasti bau banget ini. Lihat, noh. Bau baraya. Sampahnya benar-benar menggunung ini. Ini kayak di situ Pak, kayak di daerah Bekasi lebih besar lagi Bekasi yang sudah matos ini. Kita jadi tahu ya para ya nanti para semua netizen di Bandung dan Cimahi bahwa tuh TPA Sari Bakti ya namanya ini
Kita sudah sampai di TPA Sarin Mukti Baraya, ya di sini lah. Tapi apa salahnya kalau dibuang, kenapa harus berapa? Di sini Pak, dipendin di sini gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau di apa? Nah, di sini lah tempatnya Baraya. Berarti kita mulai sana ya, nanti. Boleh ya? Saya melihat dari YouTube aja. Melihat ini dengan dampaknya kasih kebab banyak apa pak kalau bisa dibuang teh kenapa ya? Hah? Ada kebakaran tapi sekarang sudah bisa ya? Oh sudah kok orang masuk sini bayar? Enggak bayar itu. Ikutan lah ikutan ih jauh pisannya itu luas ya enggak tapi emang gak apa-apa ya gak ada masalah sekarang gak ada masalah ya ntar saya juga keluarin Oke Baraya, mungkin segitu aja dulu untuk kita kali ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijak lagi dalam menangani masalah sampah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.